Wow, lihat teman-teman. Kita sedang berada di gurun pasir. Ayo kita berburu harta karun teman-teman. Wow, mantul. Wih, kita sudah melihat sesuatu teman-teman. Ayo kita gali. Wadidaw, mantul. Wow, ayo kita ambil teman-teman. Wow, ada stetoskop. Jadi karena ini merupakan spesifikasi yang paling tinggi, tentunya harganya pun paling mahal juga. Nah, bentuknya seperti ini. Alat untuk mendengar detak jantung kita, teman-teman. Wih, mantul. Keren. Wah, keranjangnya belum ada, teman-teman. Kita cari. Wih, keranjangnya ada di sini. Wah, kita ambil, teman-teman. Wadidaw. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya, teman-teman. Wih, mantul. Wow, kita sudah melihat sesuatu, teman-teman. Ayo kita gali. Wih, mantul. Ada termometer infrared. Alat untuk mengukur suhu tubuh kita, teman-teman. Wow, mantul. Mantap betul. Ah, teman-teman, kita lanjut. Widih. Kita langsung mendapatkan satu lagi, teman-teman. Wih, ayo kita ambil. Wadidaw. Ada masker medis. Angkatlah tali bagian bawah untuk menyilangkannya. Wih, mantul. Untuk melindungi mulut dan hidung kita ya dari virus. Wow, keren. Oke teman-teman, kita lanjut berburu harta karun. Wow, kita sudah menemukan 2 buah alat dokter. Kita ambil satu persatu ya. Ada jarum suntik. Spuit 3cc biasa digunakan untuk memberikan injeksi obat dengan volume kurang dari 3cc seperti ranitidin. Widih, keren. Untuk menyuntik pasien yang sedang sakit, teman-teman. Mantul. Dan ini, ayo kita ambil, teman-teman. Wow, ada palu refleks. Untuk mengecek refleks tubuh kita, teman-teman. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya, teman-teman. Wadidaw, lihat. Kita sudah menemukan 2 buah alat dokter. Wow, kita ambil satu persatu ya. Widih. Ada gunting perban, teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban. Yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul. Digunakan untuk memotong perban. Wow, untuk menggunting perban. Keren ya, sangat bermanfaat. Wih. Dan ini ada korentang. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Alias gunting capit, untuk mencapit sesuatu. Oke teman-teman, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, keren. Widih, kita sudah mendapatkan sesuatu lagi teman-teman. Wow, ada vaksin virus. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus yang sangat berbahaya, teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita teman, lanjut lagi. Wadidaw, kita sudah mendapatkan 2 buah alat dokter, teman-teman. Wih, kita ambil satu persatu. Satu, dan ini teman-teman. Wadidaw, keren. 2 buah obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit ya teman-teman. Keren. Dan ini ada baki bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kasa atau kapas yang sudah tidak digunakan. Untuk menyimpan kasa yang tidak digunakan lagi. Wow, sangat bermanfaat. Wih, ini ada kacamatanya Bu Suster. Melindungi mata dari radiasi komputer, teman-teman. Mantul, mantap betul. Oke, lanjut kita berburu harta karunnya, teman-teman. Widih, kita sudah mendapatkan sesuatu lagi. Wow, ada mikroskop. Untuk melihat kuman dan bakteri yang sangat kecil, teman-teman. Wow, sangat canggih sekali.
Oke teman-teman, kita lanjut. Wih, wadidaw, kita sudah mendapatkan lagi teman. Wow, ada hand sanitizer. Untuk melindungi dan membersihkan tangan kita dari kuman. Wow, sangat bermanfaat. Mantul, mantap betul. Wih, nah kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, kita ambil yang ini teman. Ada obat tablet. Wih, digunakan pasien untuk penyembuhannya. Wow, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Widih, widih, kita langsung mendapatkan pinset sirugris. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Wih, untuk menjepit jaringan-jaringan di dalam tubuh kita teman-teman. Mantul, keren sekali. Dan ini ada termometer ketiak. Wow, untuk mengukur suhu tubuh kita ya teman-teman, ditempelkan di ketiak kita. Wow, keren. Lanjut kita berburu harta karunnya. Wow, kita mendapatkan beberapa alat dokter lagi teman-teman. Widih, widih, kita ambil yang satu persatu. Ada gigi. Mantul. Dan ini ada, wadidaw, ada peralatan dokter gigi. Ada sikat gigi teman-teman. Warnanya yang ceria, serta ntar kita akan bahas lebih deh. Untuk menggosok gigi kita agar bersih dan sehat selalu. Mantul. Dan ini ada cermin kecil. Untuk memeriksa gigi kita teman-teman, apakah ada yang berlubang atau tidak. Wow, keren. Dan ini ada pencukil gigi. Bila ada gigi kita yang berlubang atau yang sakit, kita obati. Wow, mantul, mantap betul. Keren teman-teman. Oke, kita lanjut lagi huntingnya teman-teman. Wow, kita gali teman-teman. Widih, widih, wadidaw. Wow, kita menemukan dua buah alat dokter. Wih, kita ambil. Ada kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter. Mantul-mantul. Dan ini ada lampu sorot. Digunakan pada saat operasi teman-teman. Wow, keren. Oke teman-teman, kita lanjut. Wih, jangan sampai ada yang tertinggal. Wow, sepertinya harta karun kita sudah habis teman-teman. Oh, terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.